Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Baku jumpa lagi kita bersama saya Samsul dalam channel Acoy Excel. Kali ini saya kongsikan tentang otomotif. Macam mana cara kita buka ni spark plug Proton Gen 2 atau lebih dikenali dengan Kempro, Kempro engine. Kalau kita cerita pasal spark plug, oh senang buka. Tapi Kempro dia punya spark plug lain sikit, dia sebelah dalam. So video kali ini saya mau kongsikan tools yang kita gunakan untuk memudahkan kita buka spark plug Kempro lah. Tengok dia punya spark plug di dalam. Ini dia punya ignition coil cable. So inilah tools-tools yang digunakan, yaitu magnetic spark plug ring, spanner ring ya. Yang ini size 16 mm dengan ini extension socket dengan ratchet lah. Tiga jenis tools lah yang diperlukan. So ada rakan-rakan yang mau beli, nanti saya akan sertakan dia punya link pembelian di description di bawah. Nah, ini untuk memudahkan kita lah. Dia punya extension ni 25 cm kalau tak silap lah. Dia sampai pergi di dalam. Senang kita buka. Ya, mau pakai dua tangan ni, pelan-pelan kita buka. Dalam video ni saya sudah kasih fast forward, dia laju sikit sudah. Ini dia magnetic. So maksudnya magnetic ni dia lebih memudahkan kita lah untuk buka dia. Ini spark plug. Kalau rasa spark plug sudah macam mau kong, kita tukar yang barulah. Tapi dalam video ni saya cuma tunjukkan cara macam mana guna tools ni lah. Kita buka empat-empat. So spark plug masih okey. Spark plug masih okey, kita pasang semula lah. Ini yang nombor satu. Pastikan kalau kita pasang semula tu jangan terlalu ketat lah, yang ngam-ngam saja. Seperti yang anda telah saksikan dalam video ni, dia saya sudah kasih fast forward ni. Nah, ini kita pasang, kita kena dua tangan. Jangan terlalu kuat. Jangan terlalu longgar. Ngam-ngam. Dan pasang balik dia punya ignition coil. Satu, dua, tiga, empat. Semua fit. Dan kita pasang spark plug cover. Pasang screw. Dan selesai. Alright guys, sampai di situ saja dulu perkongsian otomotif untuk kali ini, yaitu tools yang kita gunakan untuk buka spark plug engine Kempro. Semoga video ini bermanfaat untuk yang memerlukan. Pada yang sudah subscribe, terima kasih banyak-banyak karena menyokong channel ini. Yang belum subscribe, terima kasih juga. Kalau sudah subscribe, jangan lupa tekan loncengnya untuk dapatkan notifikasi video dari saya. Bye, wassalam.